You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. Okay guys, balik lagi sama gue Dio dari JKT Fishing Guide. Ya ini gue lagi ada di Bali nih, terus gue mau mancing sekarang di perairan Bali sama Black Pearl. Ya targetnya hari ini sih katanya lagi bagus ikan cakalang ya, cuma kita nggak tahu nanti bakal dapet ikan apaan aja. Metode yang dipakai nanti ada trolling sama jigging, jadi ya oke stay tune aja, ntar kita lihat dapet apa. Ini soalnya kita sekarang lagi jalan ke spotnya. Kurang lebih sekitar 30 menit. Kita tunggu update-nya. Ya, ini kita sambil on the way. Captain Dwi setting trolling. Ada dua di sini, satu kanan, satu kiri. Wah, ini jorannya. Cuma nanti gue pakai joran gue sendiri juga. Kita tes kuat apa nggak buat mancing laut. 20 minutes later. Ya oke guys, akhirnya kita ada sampai di spotnya nih, jigging. Setelah tadi muter-muter trolling, cari keuntungan. Ya, oke kita coba mulai jigging. Di sini ada Captain Dwi. Captain Dwi, salam dulu untuk sahabat JKT Fishing Guide. Yeah. Selamat pagi, kita mencoba fishing. Ini jigging. Oke. Okay. Itu lagi disiapin lure jig-nya sama Captain Dwi. Nah, ya udah nanti gua akan coba jigging. Semoga tidak bagus karena kalau dipakai neter mania ini terus bagong, malu sekali. Several bad puns later. Barracuda. Nah, sorry. Wah, putus. Bagus di sambil derita deh. First strike Barracuda. Lihat tong. Oke, ini di taruh. Di mana? Oh ya udah. Oke. Kita coba jigging lagi. Tadi dapat barracuda, tapi itu ikan numpang. Karena itu tadi Kapten Dwi yang dapetin. Sekarang ini gue coba jigging lagi sendiri. Barracudanya sih kecil tapi ya lumayan lah. Ikan pagi. Strike pertama, guys. Gacor-gacor sekali. Kita coba pakai metode yang gue pelajarin di YouTube ya, ada yang namanya fast retrieve, fast jigging. Itu jadi gentakin apa namanya jignya itu gulungnya cepet, satu naik satu gulungan. Nah, belum ada ikan. Ini perairannya kurang lebih ada sekitar 30 meter, jadi nggak terlalu dalam ya. Dulu menangnya. Oke, sudah. Kita coba pakai slow. Ternyata jigging itu melelahkan. Pas. Di situ kayak gampang sekali. Captain Dwi ada serangan lagi, coba. Tahu nih, gue kayaknya belum ahli jigging, udahlah nggak mungkin ahli. Ya beginilah kalau orang air tawar ke laut mancing ya. Awal-awal bagung pasti. Ternyata sulit juga mancing jigging. Ya, kita geser spot karena nampaknya sulit di sini. A few inches later. Sorry ya guys, gue lagi sambil ngerokok nih. Karena kalau nggak ngerokok rasanya gimana gitu, bagong terus nggak ngerokok. Sedih. Tuh, ada strike lagi dari Captain. Oke, itu kita dapat sniper. Hihi, mantap. Netter nih ikan kedua. Eventually. Sarang. Sarang kayaknya. Kirain ikan gede, ternyata karang. Putus apa lepas? Oh, lepas ya. Nah, ini strike lagi. Apa ini namanya? Saya kurang tahu juga. Mungkin netizen bisa tahu. Coba kasih tahu di komen aja ya. Oke. Okay. Guys, sekarang sudah jam, kita lagi mau jam 11 ya. Kita pindah spot tadi sambil trolling agak lumayan jauh dari spot sebelumnya. Kita mau coba jigging lagi di sini dan nggak lama sebelum jam 12 kita udah mau balik ke darat. Oke, kita lihat apakah gue bisa mendapatkan ikan hari ini. Lumayan nih lawannya. Ini sniper. Wah, not bad, lumayan daripada bagong. Oke, mantap. Ya oke, guys, sulit ternyata mancing jigging. Jadi karena aku juga nggak banyak waktunya, gue sekarang udah balik lagi nih. Bentar lagi kita nyampe darat. Terus tadi kita dapat 4 ekor, ada barramundi, sniper 2 sama 1 ikan apa, gue nggak tahu namanya. Buat kalian yang tahu tolong kasih tahu di komen. Ya so far sih masih bagus ya, dapat ikan daripada bagong totalitas. Tapi itulah kenapa kita jadi fishing guide di air tawar saja, karena mancing di air laut. sulit. Ya, yeah, terima kasih juga nih buat Captain Dwi. Lain waktu, lain kali. Ya, yeah, lain kali kita kalau waktunya lebih panjang kita cari ikan yang lebih bagus, lebih banyak, lebih netter. Oke, kalau gitu sampai di sini episode kali ini. JKT Fishing Guide signing out. Bye bye.